Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta, hendak mencoba salah satu bus pemain baru untuk rute Jakarta Wonogiri. Sebelum masuk ke trip reportnya nih, teman-teman pada tahu nggak sih kalau di Wonogiri itu busnya kok berkembang banget ya? Nah, supaya lebih paham, aku kasih gambaran dikit ya buat teman-teman. Wonogiri ini merupakan kabupaten yang berada di bagian timur Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ponorogo. Walau bukan kota besar statusnya ya, tapi setiap hari ada ratusan pemberangkatan bus kelas menengah hingga kelas atas untuk melayani masyarakat Wonogiri dan sekitarnya menuju ke daerah ibu kota. Ada cerita menarik nih, kenapa kok Wonogiri menjadi lumbung penumpang bus. Jadi ceritanya dulu tuh wilayah Wonogiri merupakan daerah tandus teman-teman, dan susah untuk dilakukan kegiatan bercocok tanam. Akhirnya banyak warga daerah sini yang merantau untuk mencari mata pencaharian di luar kota, termasuk Jakarta. Arus perantauan daerah Wonogiri makin masif kala itu pada masa awal Orde Baru. Jakarta lagi butuh tenaga kerja untuk pembangunan ibu kota secara masif. Kenapa kok bus berkembang banget di sini? Ya karena moda transportasi bus lah yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin bepergian keluar kota. Kalau mau naik kereta api, kudu perjalanan sejam dua jam dulu ya, menuju ke Solo untuk ketemu kereta jarak jauh. Pun juga dengan pesawat, agak jauh lagi teman-teman di Kabupaten Boyolali. Dengan adanya potensi penumpang yang besar, ditambah hanya bus yang paling memungkinkan untuk melayani masyarakat Wonogiri, membuat beberapa perusahaan otobus baik dari Wonogiri sendiri maupun dari luar daerah pada masuk ke sini untuk berlomba-lomba melayani masyarakat Wonogiri. Nah, itulah sebabnya kenapa daerah Wonogiri ini busnya cukup berkembang pesat, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke trip report ya. Sekitar jam 6:30 aku udah berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Karena aku pesennya via WA, jadi tinggal ambil aja di loket busnya. Namanya PO Sembodo, yang sebelumnya juga melayani bus antar kota antar provinsi dari Jabodetabek menuju ke Sumatera Barat. Nomor agen Pulau Gebang aku cantumin di kolom deskripsi ya, atau untuk agen-agen yang lain, teman-teman bisa cek deh di Instagram officialnya PO Sembodo. Kendigi. Oke. Okay. Boarding dulu ya? Is boarding. Oke. Okay. Untuk di Terminal Pulau Gebang ini, setiap penumpang yang sudah mendapatkan tiket harus boarding dulu agar bisa masuk ke dalam sana, teman-teman. Jadi ini untuk sterilisasi terminal. Yang naik di atas adalah orang yang berkepentingan aja. Udah kayak bandara nih di sini. Makasih. Oke, makasih. Sekarang kita udah boarding. Hari ini ngetrip sama Bima. Ada sehabis gak sih? Sebis ya? Jody masih ketahan di sana, teman-teman. Dia lagi antri boarding pass ini. Bus kita keberangkatan jam berapa sih? Jam 8 ya kita ya? Jam 8. Satu jam lagi sih harusnya. Masih aman. Jody sing jam 7 ya? Iya, malah telat. Oke, sekarang aku udah berada di jalur keberangkatan Terminal Pulau Gebang. Ini ada bus Haryanto. Gak tau tujuan kemana ini. Kayaknya Jepara juga deh, soalnya banyak Jepara nih. Jepara. Kramajati, Trans Jawa. Mungkin tujuan ke Malang atau Surabaya nih teman-teman. Ini ada bus Dunia Mas, tujuan ke Bima. Ini kayaknya udah jarang banget deh bus ini. Seingatku yang reguler itu kayak Rasa Sayang sama Tiara. Kalau Dunia Mas itu aku kurang paham, jarang banget aku lihat di sini. Dia kebanyakan di rutenya Lombok sampai ke arah Bima sana. Lalu ada bus Putra Pelangi, bus Medan atau Aceh ya ini ya? Medan deh. Ini bus pelari jarak jauh, ada tamengnya di sini. Nah, ini dia bus Sembodo. Ini sekarang tanggal 21 Desember saat rame-ramenya orang yang akan bepergian. Karena ini musim-musim Natal tahun baru, pas momennya Sembodo membuka rute baru yaitu Jakarta menuju ke Wonogiri. Hari ini dia jalan 2 dari 3 jalur yang dijalankan. Yang pertama tujuan ke Purwantoro, lalu Tirtomoyo dan Batu Retno, teman-teman. Aku ikut mobil yang Purwantoro. Ini kalau nggak salah ini yang Batu Retno nih, teman-teman. Dia pakai Mercedes-Benz 1626. SE 900, tapi aku bukan bus ini ya, aku bus yang sebelah sana. Nanti kita akan ke sana. Aku belum pernah nyoba yang Padang,
malah nyoba yang Wonogiri terlebih dahulu. Ini ada bus Nusantara tujuan Kudus, lalu Handoyo, A2, ini kayaknya rute Magelang deh. Hari ini tanggal 21 menjelang libur Natal, penumpang rame banget asli. Di. Oh, hei Mas. Ini ada bus Agramas dari Poris tujuan ke Surabaya Malang. Harusnya jam 6 sih jadwalnya. Tapi karena ini mungkin musim liburan, jadi dia agak mundur jamnya. Jadi jam 7 dari sini. Ini benar-benar penumpang rame benar, teman-teman. Asli. Nah, ini dia nih teman-teman, bis yang akan membawaku menuju ke arah timur. PO Sembodo, bus berwarna dasar putih semi kuning ini berbodi jet bus 3 MHD dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang dilengkapi dengan suspensi udara. Sembodo hadir dengan layanan yang anti mainstream di lintasan Wonogiri. Bus dengan layanan pramugari selama dalam perjalanan. Ya, walaupun bukan yang pertama, tapi kayaknya saat ini hanya Sembodo deh yang bus dengan layanan pramugari di lintasan Wonogiri. Sini ya. Ya, makasih. Oke, ini ternyata penumpang udah pada ngumpul semua, jadi sekitar jam 7 diberangkatkan dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nah, ini kursinya enak banget sih. Lah, jadi bisnya masih belum berangkat ya? Iya, belum. Bismillah, kita berangkat dari terminal Pulau Gebang jam 9 lewat 10. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Snacknya berat amat di sini apa ya? Oh, ada meja nih. Ada, Mas. Oke. Jadi kalau kita mau minum, bisa taruh di sini ya? Betul, ada cup holder-nya. Lengkap. Pokoknya depan sini wis enak kopi, teh. Tapi di situ enggak ada, Mas. Iya. Kalau mana ya? Lah berarti kayak gini toh? Pinggir apa? Oh, iya. Ini kita selamat datang bus Sembodo bus. Kami informasikan armada ini dengan nomor lambung SAD906 tujuan Purwantoro. Estimasi perjalanan kurang lebih 11-12 jam dalam keadaan jalan aja. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati perjalanan bersama PO Sembodo bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita lagi menjemput penumpang di titik penjemputan terakhir di Sumberarta. Jadi bus ini startnya awalnya itu dari Cilengsi sekitar jam 4 ya Bim ya? Jam 4 sore. Cilengsi, lalu Depok, terus Pasar Rebo, Pulau Gebang, sama ini. Satu lagi apa ya aku lali aku mau? Bekasi kayaknya ada kalau ada penumpangnya. Kalau ada penumpang Bekasi ambil ya? Ada. Jadi pada line perdana ini, Sembodo menjalankan 2 dari 3 jalur yang dimiliki untuk rute Jakarta-Wonogiri. Yaitu Cilengsi menuju ke Purwantoro. Lalu satu ini jadi mana tadi? Batu Retno yang ujungnya mana dia? Rajak. Oh, Ciledug berarti. Ciledug. Rajak Tirtomoyo, yaitu yang lagi off, masih dipersiapkan, teman-teman. Purwantoro. Estimasi perjalanan kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalan lancar. Perkenalkan, saat ini kru yang sedang bertugas, Bapak Anto sebagai pengemudi 1, Bapak Dio sebagai pengemudi 2, Bapak Arbet sebagai asisten pengemudi, dan saya Henny selaku pramugari yang akan selalu setia membantu Bapak dan Ibu selama dalam perjalanan. Kami informasikan armada ini hanya akan melakukan satu kali pemberhentian, yaitu di Rumah Makan Taman Sari yang berada di KM 102. Dan Bapak Ibu mendapatkan voucher makan senilai 21.500.
Bagi Bapak Ibu yang tidak ingin menukarkan voucher makan dengan makan nasi, Bapak Ibu bisa menukarkan dengan pop mie atau minuman. Kami informasikan bahwa Ramada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal selimut, charger handphone, cool box, bagres, toilet, dan smoking area yang dapat Bapak Ibu nikmati selama dalam perjalanan. Armada ini juga menyediakan fasilitas dispenser. Sebelum informasi ini kami akhiri, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan dan kelancaran sampai di tujuan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menikmati perjalanan bersama PO Sembodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas, barangkali Mas mau ngopi, mau ngantri ke nanti aja. Nanti aja, Mbak. Nanti aja deh, Mbak. Iya. Enggak ada yang deh. Enggak. Lagi belum pengin aja. Oh, nanti aja. Okay. Ya. Sama-sama. Ketika nanti jam 9 malam sudah tiba, lampu dan alfat akan kami matikan sampai di jam yang tertentu karena mobil sedikit membutuhkan lebih banyak tenaga listrik. Terima kasih. Oke, sekarang saatnya kita unboxing snack yang kita dapatkan dari Bus Sembodo untuk rute Jakarta menuju ke Wonogiri ini. Buka, Bim. Awas, staplesnya bahaya. Kertasnya angel gitu. Iki gudeg iki mesti ada air putih ya iki. Pasti. Segera ngabot-ngabot iki. Satu. Apa? Air mineral 330 ml. Sampai apa lo aku ukuran ini? Ya, aku juga gara-gara dipis lo pale lo. Kakek delok Pak Bis. Dua apa iki? Roti. Roti coko. Oh, sari roti. Yo, iki sari roti. Gokil, gokil. Oke. Okay. Sama permen. Permen. Permennya piro mesti telu. Telu, wis. Habis. Sudah. Habis? Habis. Oh, timung kita. Iya. Ya standar Wonogiri ya. Iya, standar. Oke. Okay. Ini paper bag-nya ada logonya Sembodo. Dan kalau kita balik ini ada kontak senternya. Dan kalau mau beli tiket bisa juga melalui aplikasinya Sembodo, teman-teman. Oke, okay. Habis ini kita akan menuju ke rumah makan di res area kilometer 102. Saat ini kita telah tiba di pemberhentian rumah makan KM 102. Bagi Bapak Ibu yang ingin transit makan atau perkataan, waktu dan tempat dipersilakan. Kurang lebih waktu hanya 30 menit saja. Dan apabila waktu ini sudah selesai, dimohon untuk segera menaiki bus kembali agar kita bisa melanjutkan perjalanan kembali. Bima mana tadi? Di sana ya? Nah. Oh iya iya iya. Jam 21.33 kita masuk di res area kilometer 102 untuk servis makan di rumah makan Taman Sari. Parkirannya menghadap sini, rumah makan di sana ya. Itu penuh teman-teman. Berarti bisa dibilang ini rame banget rumah makannya, jam-jam sibuk untuk rumah makan Taman Sari. Tadi itu masuk dari pintu masuknya rest area sampai ke sini aja butuh waktu kurang lebih sekitar 10 menitan. Wah, dan rame banget sih malam ini. Karena ini memang awal dari libur panjang Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Ini ada Sari Mustika. Aduh, aku lupa ya, Sari Mustika ini rutenya mana yo? Muriaan boy ya? Pati apa gimana itu? Lupa aku. Bodinya Infinix Trisakti.
kayaknya RG deh itu, panjang banget belakangnya. Oke, sekarang kita menuju ke tempat servis makan. Ini livery-nya Sembodo ini mengingatkanku pada Rosalia Indah yang memiliki livery kamuflase, seakan-akan kayak double decker. Ntar aja kita bahas ya. Sekarang aku mau makan dulu, lapar banget. Wah, langsung ada double decker punyanya Harapan Jaya. Ini infonya akan dipakai di rute yang baru, teman-teman. Karena udah ada SR3, dia akan digeser menuju rute baru dan kayaknya bakal menjadi kejutan. Tapi kalau jadi ya, double decker SR2 pertamanya Harapan Jaya. Iki sini Harapan Jaya tok ya? 1 2 3 4 5 6. 6 lho. Lainnya berapa? 2. Yah, maaf ya. Jatahnya cuma berapa? Cuma 2. Tiket tuh jolali. Oh iya. Aku dapat info sih katanya ya, Sembodo udah punya ruangan sendiri. Oh, di situ teman-teman. Jadi satu sama Mulyo Indah dan TVD. Kita tukerin ini tiket yang udah didapat ketika di Pulau Gebang tadi dengan satu porsi servis makan. Terima kasih ya. Halo, silakan. Ya. Oke, ini kita ambil piring di sini. Tapi kita lihat dulu makannya ada apa aja. Wah, lengkap sih. Ini ada nasi, mie, sayur, kering kentang dan kuahnya, teman-teman. Lalu lauknya di situ ada, ini ada ayam, terus itu dan lele. Okay. Dan ini dia servis makan yang diberikan oleh PO Sembodo untuk rute Jakarta Wonogiri. Standar sih, teman-teman. Ada mie, ada sayur, ada kuah, lalu ada kerupuk dan pilihan lauknya tuh tadi ada berapa tadi? 3. Ada telur asin, ayam, kecap sama lele. Untuk minuman tetap default dengan teh anget saja. Dan tadi aku dapat informasi dari pramugarinya tadi bahwa ini tuh ternyata senilai 21.000. Misalkan nggak minat untuk makan nasi, bisa ditukarkan sama kayak mau pop mie atau apalah, atau makanan atau cemilan atau apa seharga 21.000, teman-teman. Terus sekarang aku tak makan dulu. Terus makan. Nah, bisa terparkir kosong tuh sebelahnya. Jadi kita bisa lihat livery-nya, teman-teman. Nah, tadi aku sempat nyinggung bahwa kayaknya bus Sembodo ini terinspirasi livery-nya dari Rosalia Indah deh. Yang seperti yang kita tahu, Rosalia Indah memiliki banyak banget double decker sehingga bus single deck-nya pun dimodel kayak double decker gitu, teman-teman. Nah, yang aku bilang livery kamuflase, jadi sekilas kalau dari kejauhan ini biasanya adalah double decker. Karena yang bawah itu seakan-akan kayak kaca gini, padahal itu adalah livery atau catnya. Sembodo, Semesta Bolo Transindo. Ini sebelumnya dia jalan akapnya itu malah rutenya ke Padang, teman-teman, atau ke Sumatera Barat, kayak Lubuk Basung, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan lain sebagainya. Aku dapat info semenjak Sembodo ini menghadirkan switch class atau switch kombi sleeper pertama di daerah Sumatera Barat, orang Padang malah lebih menyukai yang sleeper. Akhirnya yang unit reguler itu dijalankan di rute Wonogiri. Nah, seperti itu mungkin ya. Sembodo membuka rute Jakarta Wonogiri ada 3. Tujuan ke Purwantoro, tujuan ke Batu Reto, dan satu lagi tujuan ke Tirtomoyo. Tirtomoyo nih yang agak unik nih, teman-teman. Aku belum pernah ke sana. Oke, sekarang udah ada di kabinnya bus Sembodo, teman-teman. Jadi bus ini tuh menggunakan sasis Mercy 1626 yang manual, yang masih Euro 3, teman-teman ya. Lalu ada sekat pemisah antara ruang kemudi, ruang kru dengan penumpang. Ini tujuannya agar lebih privacy dan apabila driver merokok, asapnya nggak sampai masuk ke dalam kabin. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam interiornya. Wah. Di bagian depan sini terdapat dispenser yang lengkap dengan
teh, kopi. Pramugarinya aktif banget, nawarin satu persatu penumpang ingin kopi ataupun ingin teh gitu temen. Lalu di sini juga ada audio video on demand. Cuman ini sayangnya kayaknya jauh banget ya untuk menggapai avotnya nih. Kalau aku yang orang yang jarang menggunakan avot, mending ini dilepas aja sih teman-teman. Iya nggak sih? Ini mending dilepas aja biar kita bisa lihat pemandangan view ke luar lebih luas lagi. Karena yang sebelah sini ketutup sama geprek selendang dari Jetbus 3-nya. Total ada 26 seat aja, longgar banget dengan legrest pisah kayak gini. Ini bisa dibuka gini, ini bisa ditaruh sandal, ini footrest, ini bisa jadi tumpangan kaki. Dan ketika kita berhenti, kita di rumah makan, ini ditata kembali sama Mbak pramugarinya. Lalu di sini juga ada meja teman-teman. Tapi rasanya nggak adil ya, karena di sini ada mejanya, tapi di sebelah sana nggak ada. Oke, okay. Ini adalah kursi dari Aldila. Bilang eksekutif tapi eksekutif jumbo. Karena udah ada armrestnya di sini, gede banget. Gokil sih, sebodoh berani banget 26 seat dengan layanan pramugari dengan harga 270.000 normal. Karena ini musim liburan, jadi harganya jadi 290, naik 20.000. Oke, kita menuju ke bagian belakang. Sebelah sini ada tempat untuk istirahat kru. Tempat istirahat pramugari di sini teman-teman. Lalu kita buka smoking areanya. Di sini ada smoking area. Jadi buat orang-orang yang nggak tahan kalau harus menahan nggak merokok, ada di sini. Disediakan oleh sebuah tempatnya di sini. Lalu di sini juga ada toilet. Yang toiletnya ini hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja dan hanya untuk buang air kecil. Nggak bisa untuk buang air besar, mutlak nggak bisa. Untuk buang air kecil pun harus keadaan bus sedang berjalan. Kalau pas berhenti gini, lebih baik teman-teman ngobrol langsung aja ngomong ke krunya. Nanti akan ditunggu dan dicarikan tempat untuk buang air kayak gitu. Karena kalau kita langsung buang di sini, dia langsung jatuh dulu. Tadi ada yang buang air teman-teman di sini. Wah, langsung pipisnya langsung turun di situ di tempat parkiran. Kan nggak enak ya kalau sama tempat yang diparkirin. Posisi duduk enak banget ya. Kalau sini untuk 167 enggak mentok. Habis ini setelah makan kan kita buka selimut. Selimutnya nih dia. Wah. Wangi cuy. Wangi. Wangi. Masuk banget. Teksturnya enak banget. Taruh teh dulu. Ini dan bantalnya juga enak banget teman-teman. Ini kayak bantal sofa gitu loh. Iya benar. Set menurut Tawono kiri, gokil sih, bodoh berani menghadirkan layanan yang semakin memanjakan para penumpang Wonogiri Raya. Ya semoga aja bisa diterima oleh warga Wonogiri Raya. Amin. Oke, ini jam 10:30, kita udah berangkat meninggalkan rest area kilometer 102 dan langsung cus menuju ke Solo hingga ke Wonogiri. Saatnya kita tidur teman-teman. Selimutnya emang menggoda banget sih ini. Tadi bareng di Pulau Gebang. Parkir. Parkir. Kira Jogja ini. Iya, Jogja Utara ini. Ya, selatan deh. Kalau yang jalan sini utara mas. Utara. Itu kan ada patwal. Tapi ini 16.26 itu kan enteng loh. Kalau black enteng. Ini bangun-bangun aku udah sampai di Salatiga aja nih teman-teman. Wah, siang banget ini ya, matahari udah lumayan tinggi nih. Aku sempet tanya sih sama temen dan kru, semalam katanya susah cari solar.
Jadi harus mampir-mampir tiap rest area untuk ngecek ada gaknya solar. Aneh juga ya, wayah-wayah rame gini malah solarnya langka di akhir tahun. Padahal BBM subsidi kayak solar itu sangat dibutuhkan loh pas waktu kayak gini. Aku jalan lagi yuk. Iya. Golek solar susah ya, Mas? Susah. Kan jenengan loro dhewe mau dawa nganterine? Lah aku turu. Oh. Tak incenge lah solar ana turune. Jilo ora haryane aja tekane bang. Golek di solar jek. Iya, nyapo ya? Akhir tahun mesti gini ya. Solar susah. Kenapa nimbun apa piye? Jawa Sumatera melu-melu. Lah iya, Jawa angel lah. Lek sing lan Padang ya susah ya, Mas. Oh, nek Sumatera mesti, Mas. Mesti. Ya iku kemane. Oke, jenengan kemandane iku. Ketuane cari solar susah. Tapi belum anu ya. Awak ada operasi? Belum. Tol ke Jogja. Ini masih dalam proses. Tapi pas lebaran kayak diaktifin ya, sempet diaktifin nih. Kurang paham ya, emang kemarin lebaran udah diaktifin? Tapi masih bentuknya tanah. Oh, masih bentuk tanah, kayak... Darurat ya? Darurat. Kayak purpose timer mbien tuh. Yang parah salah tiga itu waktu itu. Banyak, mungkin kecil gak kuat naik gara-gara tanah itu. Seperti ada dulu. Sekitar jam 5.54, kita sekarang berhenti di Bundaran Tugu Kartosuro untuk menurunkan beberapa penumpang. Mas, makasih yo. Oke, siap. Siap. Sampai jumpa lagi. Ada di bawah. Barang ada di bawah. Barang ada di Mas. Saya sendirian. Oke, matur nuwun. Matur nuwun nggih. Nggih. Siap. Sekitar jam 6.13 kita udah sampai di Terminal Tirtonadi, teman-teman. Tahun baru, liburan tahun baru, ditambah solar susah, jadi masuknya sini terlambat. Ini kalau normal masuk sini kurang lebih sekitar subuh deh. Subuh atau jam-jam 5 gitu. Ini sekarang jam 6. Terus melanjutkan perjalanan di Purwantoro. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video perjalananku naik bus Sembodo ini dari Pulau Gebang sampai Solo. Perjalanan kurang lebih sekitar 11 jam, berbagai faktor ya, termasuk solar seharinya susah. Kayaknya harus remedi lagi deh keberangkatan dari timur, melihat servisnya dari timur kayak gimana. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.